ikan disaring dan diperas menggunakan kain kasa. Hal ini bertujuan untuk memisahkan daging ikan dengan air es yang telah dicampur garam tadi. Setelah dilicing dan dipres sebanyak 3 kali, tahap selanjutnya adalah penggilingan dan pencampuran bahan tambahan. Penggilingan daging dilakukan menggunakan mesin penggiling daging atau meat grinder, sehingga didapat lumatan daging yang halus menyerupai bentuk pasta. Pada saat proses penggilingan daging, ditambahkan pula gula sebanyak 3% dan sodium tripolifosfat sebanyak 0,2%. Penambahan gula dan sodium tripolifosfat dimaksudkan agar didapat lumatan yang lebih kenyal dan memiliki daya elastisitas atau gel strength. Jika tidak memiliki mesin penggiling daging, bisa juga menggunakan blender atau penggiling manual. Lumatan daging ikan yang sudah halus dan menyerupai bentuk pasta kemudian dikemas dalam plastik bening, lalu dimasukkan ke dalam freezer dengan suhu minus 19 sampai dengan minus 21 derajat Celcius. Surimi yang sudah membeku kini siap digunakan. Jadi